Ya, Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, rumah berkonstruksi permanen milik pensiunan karyawan PT PLN wilayah Aceh bernama Hajah Mariati yang berlokasi di Jalan Jempet Lorong Swadaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Kamis dini hari terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 00.55 waktu Indonesia bagian Barat. Api yang membumbung tinggi melahap seluruh rumah beserta isinya. Kejadian ini berawal saat pemilik rumah, Hajah Mariati, hendak mengambil air wudhu untuk menunaikan salat malam. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh panggilan dari cucunya yang bernama Cika yang mengatakan kamar tidurnya berasap dan mengeluarkan cahaya api. Api terus membesar hingga menghanguskan rumah tersebut. Tiga unit mobil pemadam kebakaran milik DPKP Kota Banda Aceh dan dua unit damkar dari Aceh Besar yang dikerahkan ke lokasi kejadian bersama warga dan anggota Koramil setempat berhasil memadamkan api sekitar pukul 1.30 WIB dini hari. Beberapa petugas PLN pun turut membantu memutuskan arus listrik sehingga api tidak menjalar ke bangunan rumah di sekitarnya. Kuat dugaan kebakaran terjadi akibat konslet arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Aceh TV.